warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah qaidul anbiya'i wal wara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Dewan Hakim yang sangat saya muliakan, pemirsa Tafidu TV dimanapun anda berada, yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur dengan lantunan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pun salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat Tafidu TV dimanapun anda berada, di dalam kehidupan dan hidup ini sudah menjadi keyakinan kita bersama bahwasanya tidak ada keabadian di dalam kehidupan ini, bahwasanya setiap yang ada awalnya pastilah akan ada penghabisannya, setiap yang ada permulaannya tentulah akan ada penghabisannya. Karena pada hakikatnya tidak ada keabadian di dalam kehidupan ini, semuanya berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka tak dapat kita pungkiri bahwa sesukses apapun kita di dunia ini, sesukses apapun kita saat ini, seberapa banyak pun harta pun jabatan yang kita duduki saat ini, adalah berkat perjuangan dua sosok yang begitu berharga di dalam kehidupan kita. Sosok tersebut adalah sosok ayah dan ibunda kita, sosok mama dan ibunda kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi sudah menjadi suratan takdir dari Allah bahwasanya tidak ada yang abadi kehidupan ini, semuanya akan merasai akan kematian. Maka ketika ayah dipanggil oleh Allah, ketika ibu dipanggil oleh Allah, menangis itu pasti, bersedih itu manusiawi. Akan tetapi sudah tuntaskah kita berbakti kepada ayah dan ibunda kita? Sudah selesaikah kita mengabdi kepada ayah dan ibunda kita? Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas sedikit tentang berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah, dan berbaktilah kamu terhadap ibu bapa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah riwayat hadis dikisahkan ada seorang pemuda datang untuk menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berkata, ya Rasulullah, inna abwai qad mata. Ya Rasul, sungguh ibu dan bapak saya sudah wafat. Sesungguhnya ayah dan ibunda saya telah tiada. Fahal baqiya minni an birrihima? Maka sudah selesaikah kewajiban saya untuk berbakti kepada orang tua saya? Sudah tuntaskah kewajiban saya untuk mengabdi kepada ayah dan bunda? Oleh karena itu baginda Rasul menjawab, la, ada tiga cara lagi kamu berbakti kepada ayah dan ibumu. Apa ya Rasul? Yang pertama ialah tunaikan wasiatnya, bayar hutangnya. Bisa kita perhatikan di sekeliling kita contohnya, sangatlah banyak orang bersaudara
terjerembab dalam konflik hanya karena memperebutkan harta warisan orang tua. Sedangkan orang tuanya di dalam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang mereka bersengketa hanya karena harta warisan orang tua. Satu. Yang kedua ialah jaga nama baiknya. Ingatkah kita dulu sewaktu kecil ditimbang-timbang oleh ayah dan ibunda kita? Ingatkah kita dulu ditimbang-timbang oleh mama dan papa kita? Dinafkahi oleh ayah kita? Maka apabila mereka sudah wafat, jaga nama baiknya. Jangan sampai terdengar di telinga orang lain, "Hei, anak almarhum Sianu ternyata masuk penjara. Hei, anak almarhum Sianu ternyata hamil di luar nikah. Hei, anak almarhum Sianu ternyata terlibat judi dan narkoba." Maukah kita balas bakti kita kepada orang tua kita dengan cara menjaga nama baik mereka? Dua. Yang ketiga ialah yad'u lahu bil maghfirah. Doakan mereka dengan doa keampunan. Maka hadirin pemirsa dimanapun anda berada, mari kita tundukkan wajah kita sebentar. Kita pejamkan mata kita sedikit. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, andai kata orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, berkahi hidupnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andai kata orang tua kami sudah wafat, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya menjadi Raudhatul Jannah ya Allah. Lillahi ya Allah, Engkaulah yang Maha mendengarkan doa kami, Engkaulah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Hadirin pemirsa Tafidu TV dimanapun anda berada, maka tidak lupa saya berpesan dan menyampaikan. Wahai para anak muda, wahai para pemuda-pemudi yang mengaku iman dan takwa, mari kita buktikan bahwasanya kita cinta terhadap ayah bunda kita. Mari kita buktikan bahwasanya kita sayang terhadap emak dan bapak kita. Dengan cara tunaikan wasiatnya, bayar hutangnya. Selanjutnya, jaga nama baiknya pun. Doakan mereka dengan doa keampunan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tafidu TV dimanapun anda berada, mari dukung saya dengan cara like and share sebanyak-banyaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tadi itu sudah kita saksikan ceramah singkat dari Rizal. Selanjutnya kita akan dengarkan komentator dari para dewan juri kepada Pak Dawami dan Pak Deni. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Rizal ya. Nah, mahasiswa kita Institut Agama Islam Tafakufidin Dumai ya. Yang sudah banyak melahirkan para ustaz-ustaz ya yang memberikan pencerahan agama kepada masyarakat Kota Dumai. Ya, termasuklah Pak Rizal ya. Rizal, saya rasa tidak ada lagi lah komentar untuk saya berikan untuk Rizal, tapi sudah sangat luar biasa. Tinggal lagi penampilan pada hari ini dipertahankan ya, agak menjadi bagian evaluasi. Sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus. Mulai dari penampilannya ya, sangat NU banget ya. Rizal, pakai sarung gitu kan. Nah, itu sudah sangat luar biasa. Pertahankan, insya Allah nanti kalau tampil pada babak selanjutnya, pertahankan penampilan yang maksimal pada hari ini, sehingga menjadi yang terbaik untuk kedepannya ya.
Bapak rasa itu aja komentar dari Bapak sudah sangat luar biasa ya, tinggal cepat selesai. Ya udah jadi dai aja lagi ya. Oke, makasih. Pak Denny. Baik, untuk Rizal ya. Luar biasa saya pikir ya. Secara artikulasinya, kemudian secara intonasinya, kemudian improvisasinya, pengayaan bahasanya, kemudian ditambah dengan materi saya pikir ya, ditambah dengan diksi yang baik, kemudian retorikanya saya pikir ini bagus lah ya. Kemudian kita berharap semuanya, mudah-mudahan seperti yang dibilang tadi, kita menjadi orang-orang yang walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama masakin wa dzil qurba wal dzil dzulubi wa sahibi wal jami wa bani sabil. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat memberikan pengabdian kita terhadap orang yang lebih tua. Jadi saya pikir mudah-mudahan bisa lanjut ke tahap berikutnya ya, dan pertahankan, mudah-mudahan mantap insyaallah. Terima kasih kepada Dewan Hakim yang sangat saya muliakan ataupun para dosen saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang diberikan masukan akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih kepada para dewan juri untuk komentatornya. Tadi Rizal menjelaskan kepada kita tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sedangkan orang tua kita sudah meninggal saja, kita masih ada kewajiban berbakti kepada mereka, apalagi mereka masih hidup. Nah, apabila pemirsa di rumah merasa Rizal ini berhak untuk maju ke